Karena itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain. Untuk kita faham lagi, Nabi menyatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik kurun-kurunku. Jadi tidak ada sahabat yang masuk kurun kedua. Tidak ada sahabat yang masuk kurun yang kedua. Dan selepas itu kurun selepasku, yakni kurun tabi'in. Tidak ada tabi'in yang masuk kurun yang ketiga. Dan selepas itu kurun tabi' tabi'in. Untuk menunjukkan manusia kalaupun panjang umur hanya satu kurun. Kalaupun panjang umur. Walaupun benda ni jarang berlaku. Ini maksud hadis Nabi SAW. Oh, tidak akan hidup atas muka bumi ini melebihi satu kurun atau 100 tahun. Setengah sahabat menyangka bahawa dunia ni akan kiamat. Tetapi mereka akhirnya faham. Oh, dimaksudkan bahawa setiap satu kurun akan berakhir digantikan kurung-kurung yang lain. Ini kurung kita. Sebab itu disebut as. As artinya masa kita. Asri masa kita. Setiap orang dia ada masa ni. Asriah semasa. Kita ialah zaman kita. Sebab itu ialah zaman nanti. Zaman orang lain. Kerana itu kita melihat zaman kita, orang yang zaman dulu tidak mengetahui apa yang berada di zaman kita. Termasuk teknologi. Dan kita nanti kalau tuan panjang umur kita sampai 100 tahun. Keluar generasi kita, kita tak akan faham zaman dia. Zaman dia kita tak faham. Artinya kalau saudara ada ayah umur 90 tahun, bagi iPhone. Bang kali dia buat balik anjing di iPhone tu. Sebab dia bukan zaman dia. Ajar macam mana pun dia tak akan reti. Sebab ia bukan zaman. Zaman dia dah habis. Sama juga teknologi akan datang anak-anak kita. Dia dapat teknologi yang bukan zaman kita. Kita tak akan faham. Mereka lebih faham pada kita. Kerana setiap orang tu jadikan ilmu zaman dia. Ilmu yang tak berubah hanya ilmu agama. Itu dia tak berubah. Ilmu lain berubah. Mengikut kesesuaian. Agama tak berubah. Kalau lima waktu, lima waktulah. Bukan zaman moden, kita kena buat dua waktu je. Atau zaman kita canggih, masa semuanya dikendalikan oleh peralatan yang canggih, jadi kita pun boleh sembahyang 10 waktu. Sebab masak tak payah tiup kaya api, tekan, semua tekan, 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 tekan. Ataupun hari ni tekan pun tak, order je. Artinya sembahyang pun kena banyak, sebab apa masa banyak? Ia tidak berubah, agama tak berubah. Agama macam itulah. Bahkan bila turun Dajjal, yang satu hari Dajjal hidup selama satu hari yang pertama macam setahun, orang Islam kena sembahyang macam sembahyang setahun. Walaupun zaman itu bagaimana, Nabi SAW menceritakan yang nanti kita akan bahaskan, bagaimana satu hari jadi setahun. Satu benda, satu perkara yang mungkin hari ini kita tak mampu fikir. Tapi Nabi dah ajar, kalau kamu sempat, kamu kena sembahyang untuk ukuran setahun. Barangkali ia memberi maksud matahari tidak bergerak. Tegak macam itu. Sehingga orang menyangka macam tengah hari, rupanya setahun. Kali itu Nabi SAW berkata, hendaklah kamu kadarkan nilainya. Nabi tak kata tengok matahari. Barangkali ada benda-benda tertentu. Ini zaman Dajjal. Jadi saudara, yang dimaksudkan dengan hadis ini bukanlah 100 tahun lepas itu kiamat. Tapi manusia tidak boleh melebihi 100 tahun. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, seorang dari bangsa Arab Badui ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menanyakan tentang hari kiamat. Bilakah hari kiamat? Maka beliau melihat orang yang paling muda di antara mereka lalu berkata, sesungguhnya orang ini dia akan hidup, namun jika dia mencapai usia tua maka terjadi kiamat pada kalian. Hisham, seorang rawi hadis mengatakan, yang dimaksud dengan kiamat adalah kematian mereka. Sekumpulan Badui datang, bawa isteri mereka, bawa anak mereka, datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, bila kiamat? Ya, patutnya Badui ni, dia patut tanya, ya Rasulullah, Fatihah macam mana bacanya, rukun solat macam mana. Tapi tu tanya besar sekali, kiamat bila? Persiapan tak ada apa. Kita tidak patut bertanya bila kiamat. Kerana itu bukanlah benda yang penting bagi kita. Yang penting persiapan kita. Badui ini baru masuk Islam, dok tanya bila kiamat? Bila akan berlaku kiamat? Maka Nabi SAW di sini menggunakan uslubul hakim. Kan tidak mungkin Badui ini faham kiamat dengan segala tanda-tandanya. Maka Nabi melihat yang datang bersama Badui, siapa paling kecil? Tengok seorang bayi.
Nabi kata sehingga yang budak ni dia menjadi tua dan dia mati, maka berlaku kiamat. Yang dimaksudkan kata Hisham yang meriwayatkan hadis itu, Hisham bin Urwah, anak saudara pada Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang tabi'in yang mulia, Hisham kata maksudnya ialah mati orang ni Nabi namakan kiamat. Maknanya kamu jangan duk tanya kiamat-kiamat besar ni, kiamat yang akan berlaku pada setiap orang. Macam kita bahaskan sebelum ini, man mata faqad qamat qiyamatu, siapa yang mati maka telah berlaku kiamat ni. So jangan tanya kiamat besar ni, kiamat kita nak bertemu dengan malakul maut. Ia sudah kiamat, terputus segala nasab dan keturunan, terputus segala manfaat, harta benda, pangkat dan jawatan, terputus kita dengan dunia manusia, kita bersendirian. Ini kiamat kita, ini musibah yang paling besar yang akan kita alami, yang kita akan hadapi. Sehingga orang-orang yang hidup yang pernah kita cintai dan kasihi semuanya meninggalkan kita. Kita dalam dunia kita kiamat. Jadi Nabi kata kamu jangan duk tanya kiamat besar ni. Bila yang sekecil ini panjang umur, tak ada satu pun kabilah kamu akan hidup. Mana orang yang datang sekarang? Yang datang sekarang ni ayah dia, mak dia semua, budak ni bila dia tua seorang pun tak hidup lepas kamu. Maknanya kamu mati, isteri kamu mati semua. Inilah ni tinggal tua bangka. Habis keturunan kamu yang bawa sini ni habis mati belaka. Jadi kalau datang 30 orang, bila kiamat ni, tunggu budak kecil ni besar, semua mati belaka. Kiamat satu keluarga kamu. Lihat keturunan kita. Saudara-saudara tahu keturunan saudara. Tapi bila keturunan tu kiamat? Hari ni saya ada sebagai suami, isteri saya ada, anak-anak saya ada. Bila anak saya besar dan tua, maknanya saya dah tak ada, isteri saya dah tak ada, adik-beradik dia dah tak ada, sebab yang bongsu sekali tua, dia pun menunggu menutup keturunan saya. Dah. Dan kita dah lupa siapa lagi keturunan kita. Dah tamat. Sebab apa? Yang dah tua ni dah tak habis dah. Tak cerita dah keturunan. Ha, demikian berlaku kiamat satu keturunan. Akhirnya kita tidak tahu generasi kita seterusnya. Sebelum kita hanya melihat apa yang wujud di sini. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Anas bin Malik. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, bila kiamat datang? Maka Rasulullah SAW diam sebentar. Kemudian beliau melihat seorang anak yang berada di hadapannya. Ini budak kecil. Beliau bersabda, sesungguhnya usia anak lelaki ini tidak mencapai tua hingga kiamat terjadi. Anas berkata, sesungguhnya anak tersebut dari generasiku pada waktu itu. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis ini adalah masa orang yang diajak bicara. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Hisham, salah seorang perawi hadis yang pertama. Maksudnya adalah kematian mereka. Kerana sesungguhnya kiamat setiap manusia adalah kematiannya. Ini jawapan dari Rasulullah SAW dan ini merupakan jawapan yang bijaksana. Sesungguhnya baginda menunjukkan pada mereka untuk selalu waspada pada kematian dan bersiap untuknya. Kematian sangat dekat. Saudara, di antara jawamiul karim, keistimewaan kata-kata Nabi SAW. Nabi bila dia menjawab persoalan, kemuskilan, Nabi menjawab keraguan, Nabi akan menjawab menggunakan beberapa kaedah yang para ulama menamakannya sebagai uslubul hakim, bahasa yang bijaksana. Artinya dia bertanya tentang perkara ini, Nabi alih pada benda yang lebih penting, yang lebih berkait dengannya. Bukannya tidak ada kaitan, sebab manusia sepatutnya berusaha menambah ilmu yang ada kaitan dengannya. Berusaha untuk bertanya pada orang alim, pada alim ulama, suatu yang berkait dengannya. Jangan tanya benda tak ada kaitan. Kerana ia satu pembaziran. Dan ia termasuk takalluf. Takalluf ialah bertanya suatu yang tak ada beri faedah pada kita. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ketika mana seorang ulama yang bernama Syekh Al-Fattah, dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Tamyiz bainal fatawa wa tasarrufatil imam, beliau mengimpunkan sejumlah soalan-soalan yang pernah ditanya pada ulama besar. Soalan tu tak penting, dan bagaimana ulama-ulama ni jawab. Soalan tu tak ada kaitan dengan kehidupan. Ataupun walaupun soalan tu zahirnya nampak bagus, tapi untuk kita tak direct, tak ada kena-mengena. Bapa saudara tanya, ustaz, kalau saya nak semayang, saya pergi ke bulan, saya semayang nak mengadap kat mana?
Saya tengok orang ni, apa kelayakan dia nak pergi ke bulan? Tak layak langsung. Tiba dia tanya, kalau saya pergi ke bulan nak mengadap kat mana? Inilah awak pergi masjid dulu lah tengok mengadap kat mana. Nak ke bulan tak layak, tak ada. Kita kata kriteria. Tak perlu saya jawab. Sepatutnya begitu. Imam Syafi'i ditanya, tuan, saya nak tanya tuan satu soalan. Sebab orang kata Imam Syafi'i ni dia tahu semua. Dia orang alim. Tuan, saya nak tanya, siapa nama isteri iblis? Tanya, siapa nama isteri iblis? Saya cari dalam ensiklopedia Britania, saya tak jumpa. Ensiklopedia paling besar. Kata Imam Syafi'i, maaf, saya tak hadir masa dikahwin. Saya tak tahulah, tak hadir masa itu. Jawapan ini sebenarnya maknanya pada orang yang kita katakan soalan itu tak penting. Tapi oleh kerana orang ni kalau kita tak jawab, dia marah. Sebenarnya kalau saya tanya orang tak jawab, saya kata sombonglah, benda lah. Terutamanya benda agama pula, tanya tak jawab. Seorang pernah bertanya pada ulama yang lain, Imam Malik, tuan, kalau orang panggil saya Kaldai, apa hukumnya? Kata Imam Malik, yang memanggilmu disebab. Sebab panggil kamu kardat. Satu penghinaan. Habis tuan, kalau dia panggil saya kuda, kamu pula disebab. Kenapa? Tidak ada orang menghina orang yang memanggil kuda, kerana kuda itu kemuliaan. Tiba kamu anggap kamu dihina, kerana kamu ni muda, patut kena sebab. Jadi kita sudah dalam bidang. Dalam bahasa kita, kita ada bentuk perkataan melambangkan orang tu hina. Ada bentuk bidalan melambangkan orang tu mulia. Tapi kau jenis tak faham bahasa. Bila yang kita tunjuk bahasa mulia kan, dia anggap kita hina. Awak ni otak macam udang. Maknanya geliga, bijak. Itu pun marah. Kenapa kata otak aku macam udang? Maknanya orang ni bodoh. Kita nak puji dia walaupun kita nyamakan dia dengan binatang. Sebab ada binatang yang cerdik, kalau kita samakan dengan manusia, awak ni macam kancil lah, licik. Tapi kalau kita orang kata awak ni macam lembu, kita marah. Sebab ia melambangkan penghinaan. Jadi sebenarnya kita ada bidalang kita. Jadi bila ulama-ulama tanya soalan macam ni, mereka menjawab dengan uslubul hakim. Soalan-soalan yang bijaksana. Demikian juga Nabi SAW. Nabi orang tanya kiamat besar, apa penting kamu tahu kiamat besar? Kamu patut fikir kiamat kecil.